sekali skandal kacau, okey, tak apa, minta hidayah. Tapi dalam bidang perang, kita minta kehancuran dari sudut, minta kalah. Ha. Jadi, bila minta kalah tu, kita tengok. Tentera burung ababil menyerang tentera bergajah. Siapa yang doa? Nabi doa kah? Siapa yang doa? Masa tu tak ada siapa doa. Penjaga agak apa masa tu kan dikongsi oleh Kapi Quraisy lah. Kapi Quraisy kan orang kata Abu Lahab, Abu Jahal tu kat situ. Dah anak-anak ke apa, anakku nak dia buat apa, anak dah habis lah. Rupanya, bila baca cerita tu, mereka melalui kawasan yang namanya Wadi Muhassil. Bagi orang yang buat haji dah tahu Wadi Muhassil ni kat mana? Muhassil ni Wadi Muhassil ni kat mana? Di kawasan Mina. Kan? Kawasan Mina yang dari segi sunnahnya, dari segi sunnahnya Nabi SAW bila tempat itu adalah tempat yang gajah, tentera bergajah orang lalu nak serang kat bawah, tiba-tiba burung ababil tahu di batu yang kena badan kat bawah, dia jadi orang kata macam ka'as bin makul seperti dendam yang dimakan ulat. Bila sampai tang tu, Nabi berjalan, Nabi lajukan sikit tempat yang mana jadi tempat yang kemurkaan Allah. Nabi tak lama, Nabi lajukan sikit jalan. Itu dari segi sirahnya lah. Okey, baik. Tapi itu Allah Ta'ala sendiri musnah kan? Dan seandainya kita dizalimi, kita dizalimi dalam apa bentuk sekalipun kita dizalimi, maka kita ada dua pilihan. Sama ada minta Allah Ta'ala bagi selesaikan kezaliman yang ada pada kita. Satu lagi disebut oleh Nabi, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Tidak ada hijab, tidak ada dinding, tidak ada penting antara dia dengan Allah, baik Allah, baik Allah. Sebab itulah kalau kita buat tak kena gaya ke orang, kan? Dia buat tak senang ke orang, zalim orang, lebih binatang ke manusia ke apa semua kan? Kan? Binatang nanti doa lah. Banyak yang tak doa. Binatang nanti doa dengan bahasa dia sendiri. Dia berminta. Sebab tu burung dia nak keluar sarang tu, pada anggapan saya dia minta dengan Allah supaya Allah tak bagi rezeki. Balik tu bolak kenyang bagus. Ya. Binatang bertasbih, bertahmid kepada Allah tapi dengan rasa sedih sendiri. Sebab tu siapa jalan-jalan dah siapa pada ujim. Mereka. Minta mahal. Kucing. Walaupun kucing tu binatang biasa, ni nak cerita lagi kita adab kita sama-sama makhluk. Pasal saya tak tengok tadi ikut. Kata kalau kucing jahat, kita tampak punggungnya dia pun. Kucing jahat ni. Dia orang kata apa? Tampak punggung. Tampak punggung tu tengok tampak lah. Kalau dengan kekuatan. Asalnya kepala hidup belah kanan, dia hayuk kepala hidup belah kiri. Punggung berangkat bila tu teruk sangat. Cuk. Badan lah. Walaupun saya pun manusia dah hati perasaan juga. Kadang-kadang nerang kau. Elok kita tengah main otok. Depan cuk lagi tak ada tu kawasan dia. Kadang-kadang tutup masuk pakai kereta, tak ada dulu bangkat. Makin bagi suk. Mana? Pohon cini. Pohonnya duduk dalam hotel. Dia rasa dah tidak rasa. Lepas tu dia tinggal kesan pula. Kita pula nak bahasa kucing yang kata orang pula. Orang satu kan dah tak ingat Allah. Dah enam kucing tu. Dan dia kan dia buka dia sepok. Tapi tak sabar macam tu. Salah kan tu tu. Kalau tuan-tuan pergi repot. Pergi repot. Tuan, pergi balai. Saya nak buat laporan kata saya hilang. Dia pun ambil kertas sudah tinggi. Dia tanya, kereta hilang di mana? Kereta hilang di bawah rumah. Okey, dia dah hilang di bawah rumah. Bila? Dah sesat tadi. Okey. Dia tanya, kunci dah? Dah, kereta tu nak pasang enjin. Nak masuk dalam parking. Masuk dalam rumah. Ambil benda, sat pula-pula atas tak ada. Tu dia. Yang tu dekih kita apa? Dekih cuai. Kalau dia buat soalan lebar, soalan mudah lah kata. Encik, boleh tak encik tutup kunci kereta-kereta lah pasal rumah? Ayat tu dia tanya. Boleh tak? Ada dekat tak mana kak? Kalau dia tanya
dia kata yang ni kek ni saya boleh terima laporan. Boleh tu nak sesat. Tapi Allah Allah dah sebab mana dia punya atas kemampuan dia sebab ni atas kecuaian cik. Lepas tu nak klaim insurans pula. Insurans berdasarkan laporan pun? Polis. Kata tidak dikunci, dia sedang dihidupkan. Selamat. Kalau kunci puh dengan alam, lecing tu boleh kira hari. Baca kawasan kat kota baru, pergi berzakar haji tahun 2008. Dia kata baru, cuma semua semua ke mana? Kata aku bukan tak bira. 5.5 tadi kau pinjam, aku lari lah. Pakcik kat tu nampak lah. Sebab yang buka pintu kereta tu profesional, hebat. Lecing tak punya bangunan tu, dia buka macam kereta dia. Tu dia. Kita kira dah ikhtiar dah. Tapi saya tak tahu macam dia ras. Okey kita. Tu cerita dia. Ya Allah, ya tanggung. Dan doa boleh memberi mudarat kepada siapa yang didoakannya. Kalau orang kena cuci kereta, boleh dia minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya tanggung. Selagi kau ni tak hantar kereta aku, panas lah buruk dia. Boleh tak? Boleh. Boleh minta. Selagi kita hantar kereta aku, bagaimana buruk dia? Boleh, tapi elok kata doa tu. Apa bezanya? Kalau kita, ya Allah, bukalah pintu hati kau ni, ya Allah, semua yang tak boleh kereta aku dalam keadaan. Sebab tu lah, orang kata minta maaf cerita sikit benda dalam Rishipo. Pernah ditanya kepada ustaz yang mengajak dalam Rishipo ni, satu orang kata. Dia kata, ustaz, boleh tak kita doa kepada orang yang suka buat naya ke orang ni? Kan? Buat naya ke orang ni, minta doa kehancuran. Bila minta doa kehancuran, dia kata minta tu boleh. Tapi hasilnya, jika ditakdirkan, kita minta doa kehancuran. Okey, betullah orang tu sebelum dia dapat hidayah Allah memang dia jahat, jahil. Kan? Tak tahu orang. Maka dia buat kata tu atas dasar pasang geram dan degi. Kan? Sedangkan dia tak reti lah. Tiba-tiba dengan sebab aku tahu percaya si maya hajat tu Allah hampa tak ada balik kau ni Allah macam aku rasa. Tiba-tiba dengan anak esok tinggal. Cuba bayang tengok anak-anak dia, isteri saya. Sial tak? Tu kesan doa. Allah Ta'ala nak bagi kalau mampu kesan tak? Tetapi kalau yang kita cuba bayangkan, tetap bayangkan. Kalau kita minta doa pada Allah, ya Allah yang tahu. Kau berilah petunjuk hamba Allah yang buat saja kat aku ni, ya Allah. Supaya dia bertaubat daripada perbuatan dia, ya Allah. Buka kalau pintu hati dia pergi belajar supaya dia tahu dia yang buat dia haram dan syirik kepada Allah. Seandainya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang macam tu dengan sebab kita doa, daripada dia tak sembahyang, dia buat sembahyang. Sembahyang hak lama-lama dia qadha. Amalan jahat, amalan syirik semua dia tinggal. Agak-agak punya mana pahala kita dapat. Tak? Dengan sebab kita tolong doa. Doa. Tu dia. Sebab tu bila kata doa orang yang zalim ni, Allah Ta'ala tidak tahan, tidak hijab, tidak halang, maka kita cari apakah doa yang terbaik untuk saudara kita tadi. Sebab tu digalakkan berdoa yang baik. Pengalaman saya lah, pengalaman saya, bila kita berdoa di sebalik tabir dan kata kita doa untuk saudara kita dan kata dia tak tahu, biasanya Allah Ta'ala akan bagi kita dulu sebelum bagi dia. Contoh satu hamba Allah. Kawan ni malah pergi kuliah. Yang A ni pergi kuliah balik nonton siang. Pergi kuliah balik nonton siang. Ya kan? Yang si B ni pergi kuliah, bukan pergi kuliah seminggu sekali, kalau tak pergi pun nampak kawan ni balik, kawan ni tidak masuk bilik cari nonton. Tu betul set. Ya. Okey. Kadang-kadang kawan yang si A dah masuk geram. Mana boleh hang tak pergi kuliah habis nonton free ya? Esok rasa hang. Dah. Dia buat macam mana? Dia makin, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kejayaan kepada aku dan juga kawan-kawan aku yang lain. Ya Allah, berilah kejayaan kepada aku dan kawan-kawan aku yang lain. Bukakan hati mereka, minta tenang hati supaya mereka belajar senang faham dan minta pergi kuliah sebelum belajar. Bukan pergi tidur. Baik. Kita tadi ke Allah Ta'ala pulak-pulak putusan. Hak doa dapat, hak yang tak, hak yang didoakan tak dapat. Faham tak? Dapat lah. Dia doa kebaikan. Allah Ta'ala bagi awal kat minta ni dulu. Dia minta untuk dia dan kawan. Kawan dia. Tapi Allah Ta'ala bagi dia dulu. Kawan dia terlepas baru naik tahu. Tu kelebihan doa kebaikan. Tapi kalau kita minta keburukan, ya Allah, bagilah buah kepada Allah. Kita takut tak
bahasa Arab, memang saya tak mau ajak tuan-tuan dengan kalimah yang bahasa Arab yang jenis berbentuk celaan. Ha. Ngajar yang elok ni cepat dapat, tu tak banyak. Ha. Arab dan marah, ya Allah, hancurlah keluarga, ya Allah. Punahkanlah rumah tangga, ya Allah. Oh, dia punya ayat macam tu kan? Kalau dia tengah marah, dia marah. Baik. Ha. Tapi kalau dia kata ayat elok, dia senang. Ya Allah, Allah yahdi, Allah bagi dah tunjuk ke dia. Dia marah, tapi marah dalam bentuk. Ya Allah bagi dah tunjuk ke dia. Allah, terhadap ya Allah bagi dah tunjuk ke dia. Oh, macam tu. Ha. Main juga hak baik tu. Okey, baik. Jadi ceritanya, itulah doa. Hai. Dia doa saja kejap. Tak apa lah. Ya, tak apa. Kita sebenarnya kita berkongsi dalam majlis yang macam ni. Belakang ni. Kita mengambil beberapa manfaat daripada beberapa sudut supaya kita boleh melihat konsep doa tu. Allah yang kata tadi, yang kita tidak bincang bagaimana nak jaga makan minum daripada benda yang haram, pakaian yang haram lah. Ya. Kan? Nak jaga kebersihan hati, ya Allah. Yang tu kena banyak muhasabah diri. Ya. Banyak muhasabah diri, Allah. Kalau kita dimakbulkan doa kita tu lambat, maka tanyalah, ya Allah, di mana kau salah silap kudut, ya Allah, menyebabkan doa aku ni tertahan. Ya Allah, di mana kau dosa aku, ya Allah, menyebabkan doa aku tak sampai. Tidak salah kita minta Allah Ta'ala bagi. Kita kadang-kadang kita rasa kita hidup di sebab lengkap, kita sebab tu kan? Rasa-rasa kita buat semua dah. Kadang-kadang, oi, aku ada dosa dengan suami aku. Kadang-kadang aku ada dosa dengan mak ayahku, aku tak minta maaf. Kadang-kadang aku ada dosa dengan kawan aku, aku tak minta maaf. Kadang, ni benda kebaran kalian. Oi, ada duit orang masuk dalam duit aku, aku tak boleh ni. Oi, itu lupa bayar zakat. Kadang-kadang, kebaran kalian macam-macam. Okey, baik. Tak apalah, kalau baju haram tu tak ada apa, tak payah pakai cok jaki lah. Baju ni halal, tak payah. Okey, cok ni makan ayat lah tu dong. Cok jaki baju. Kalau tokek-tokek baju kat perkutak ni, cari cok jaki lah. Haru dong. Haa. Tak kata dong, cok ni baju tu ada cok halal sini. Cok mana nak buat lah. Haa. Okey, baik. Habislah buat doa. Jadi ceritanya, berdoa itu adalah al-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Sebab itulah ketika mana sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW. Tak tengoklah perang apa pun zaman Rasulullah, semuanya orang Islam sikit dan musuhnya ramai. Kadang-kadang sampai digadah. Tiga kali digadah pun dah. Kadang-kadang sampai sahabat ni dah cemas. Cemas berhadapan dengan musuh. Ya ni, ya Rasulullah. Macam mana kita nak lawan, kita sikit dia faham? Banyak. Tapi Allah Ta'ala pesan dari Nabi, tanamkan keyakinan. Sikit atau ramai bukan jadi perbandingan. Yang menjadi perbandingan keyakinan terhadap jadi Allah, mereka yang berjuang kerana Allah, yang kerana Allah itu dia hanya akan dapat kemenangan. Sama ada syahid ataupun menang. Hak tu yang ditanam oleh Nabi, ya Allah Ta'ala hendak supaya apa? Bila sahabat sudah tanam, telan janji-janji Allah itu, yakin dengan kata-kata Allah, yakin dengan Al-Quran, pada ketika itu apa jadi? Pi juga dalam keadaan dah habis hilang wawah. Kalau wawah dia tak kena. Nak pi? Tak. Ya Allah, aku berjuang kerana-Mu, ya Allah, pi. Bila pi saja, tengah-tengah berjuang, tiba-tiba datang tentera yang lain. Allah tak datang tentera yang tidak dikenali langsung berada di dekat Islam. Kalau pihak musuh, hadza ma wa'adana Allah lana, inilah ya Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata hanya yakin dengan Allah, dan salah kena Allah, dapat pertolongan dengan Allah. Sebab itulah bagi kita yang berjihad dalam bentuk paksi ini, menyebarkan ilmu, membantu orang mengadakan kelas pengajian ilmu, mengelak manusia daripada jahil, yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Kita bawa manusia daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, cahaya iman, balik boleh beramal. Inilah jihad yang kita buat. Kita berharap kita dapat pertolongan Allah. Minta lagi ramai manusia buka hati, buka mata untuk tunang kita.
tolong saya mengaji untuk tambah ilmu, tolong sedekah, tolong buat raja. Sebenarnya kalau ikut paksi punya raja ni memerlukan tanah kuah yang ramai. Kalau ikut kali musyarat, saya tak terkira orang-orang sahabat yang lain, memang kita terpaksa gunakan tenaga kerja sukarela yang ramai. Sebab kita bekerja lillahi ta'ala, tak ada apa benda yang orang nakkan, apa yang kita buat pun yang kita nak dapat, kan? Masa kita apa semua, kita harap tu. Dan korang mengaji paksa, kita harap macam itulah. Apa yang boleh tolong-tolonglah untuk jalan kebaikan ini, supaya apa? Supaya apa yang kita dapat dalam paksa, kita kongsi bersama dengan orang lain lah. Yang lain. Okey, baik. Pergi sikit lagi, insyaAllah. Kena yakin lah. Lain-lain perkara yang wajib diintifakkan. Nah, masuklah tadi baru kita ambil doa dalam makan. Apa benda yang wajib diintifakkan juga? A, bahawa semua yang lain daripada Allah Ta'ala dengan segala sifatnya sekaliannya itu binasa. Boleh faham? Dekat dulu. Kecuali apa yang tak jangan. Melainkan 10 perkara. Iaitu roh, ajbud dhanbi, jasad nabi-nabi, jasad para syahid atau syuhada, arash, kursi, loh. Ini bukan malak ni, loh ni. Loh mahfuz. Loh mahfuz ni, baca apa benda mahfuz? Kalam, syurga dan neraka. Jadi kita tutup, kita ulang balik. Jadi nak habang bagi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Setiap yang kullu man 'alaiha ada ala dunia. Semua yang ada di dunia akan binasa. Wa yabqa, dan sentiasalah kekal, wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Wajah Allah dan Allah yang akan kekal buat selama-lamanya. Cumanya di sini, bila ada pengecualian 10 perkara yang tidak binasa, roh. Kan? Roh. Rohnya asalnya kat mana? Kat bah? Badan manusia. Badan binatang. Badan pada benda yang hidup. Kan? Tapi sebelum itu lagi, antara roh dengan jasad adakah satu? Kalau ikut perjalanan kita, kita mengaji kan? Suluh ya qadim. Dia dah bagus. Sebelum ada tak? Sebelum ada kita, roh ada lagi tak? Roh sudah ada. Dasar kita ada ke tak ada? Tak ada. Mai ke dunia, dia join sekali. Betul? Nak balik pula, dia keluar pula. Okey? Ha, dia baik tukang bagi kita ikut kat dunia. Okey. Ha. Jadi, roh adalah makhluk Allah. Allah. Ha. Sebab nanti kita nak bagi tadi dengan pelajaran tauhid, kan? Ya? Kita mengaji Allah Taala bersifat dengan qidam, sedia ada. Tidak ada yang awal. Ada yang sedia pada Allah. Hak lepas qidam jumpa apa? Sifat baqa. Apa itu baqa? Kekal. Kekal selama-lama. Ya, tidak ada akhir yang lebih pada Allah. Okey, baik. La nihayatalah, tidak ada penyudah bagi dia. Baik. Bila ayat di sini sebut, katakan 10 perkara itu roh tidak binasa, bermakna saya tak mahu orang kaitkan 10 ni macam Tuhan gak. Tidak binasa. Ha, jangan salah faham. Hak ni tujuan Allah bangkitkan roh untuk menyempurnakan janji Allah. Kenapa? Roh tak biasa lah. Kan? Cuma dia bezanya alam yang berbeza. Beza. Alam roh, alam dunia duduk kat badan, bertupi patah balik alam barzakh, bisa balik sini sampai kiamat, dan kiamat dapat apa? Dapat balik. Dapat balik. Okey. Itu roh. Ya. Yang binasa adalah jasad. Jasad. Tapi tetap juga dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
dia tetap juga dia tidak sama dengan Allah. Statusnya masih makhluk. Kerana Allah Ta'ala nak menyempurnakan janjinya, Allah Ta'ala tidak bagi nikmat syurga dalam kepada badan saja, orang tak tahu. Kalau bagi badan saja macam banyak tu lagi bom. Betul tak apa dah? Ya. Ah, okey. Baik. Dan Allah Ta'ala bebas. Maksudnya Allah Ta'ala bebas. Nak ada kan tak ada ni perkara yang benda makhluk. Tapi cuma Allah Ta'ala buat supaya apa? Supaya manusia mendapat nikmat hasil daripada jadi Allah. Baik. Ajbud Dhanab. Ajbud Dhanab ni dia kata apa? Cuba baca kat bawah tu. Katanya Ajbud Dhanab, iaitu satu tulang yang amat kecil sebesar biji sesawi. Kalau ikut biji sawi ni perumpamaan orang dulu-dulu. Kan? Oleh kerana biji sawi ni tergolong dalam apa satu eh? Antara biji sawi dengan kaskas mana hari ni? Hari ni lagi kaskas lah. Kan? Antara kaskas dengan apuk mana hari ni? Apuk lagi. Apuk lagi. Maknanya sekarang ni yang senang tengok dengan mata orang tak kacamata pada nampak biji sawi. Bermakna kata diletakkan rumah biji sawi ni lebih kecil umpama tu supaya orang yang biasa ni biasa tengok biji sawi orang pelatih ni kadang-kadang akan gulik boleh nampak. Ya kan? Tengok biji sawi biasa tengok kecil. Macam ni kecil, rawanya dia panggil arbutan kecil dari biji sawi lagi. Nampak? Masa tu tidak ada istilah neutron, proton, nukleus ni pengajasan. Kan? Biasa tengok ada yang gambar hak yang ayak yang cantik itu molekul ayak zam-zam tu kan? Ya. Hak bucu enam cantik tu. Kalimah molekul pun tak tahu apa lagi. Nak sebut molekul pun dah tersangat halus. Halus. Dia nak terlepas beribu kali. Halus. Dia. Kan? Zebek dia tak kata. Iaitu tulang yang amat kecil seperti satu molekul. Apa ni? Orang yang kaji pada dia tu tanya kat gua dia, molekul tak tahu. Pikui dia tu tahu. Masa tu masyarakat bagi timbangan pikui. Kalau molekul, aku tak tahu. Nak habang istilah tu bagi senang. Kan? Macam mana Allah Ta'ala kata, turun hujan adalah langit. Pasal apa? Masa tu orang nak kaji awan-awan tak nampak dekat dengan langit. Mai pada atas ha? Kan? Kalau langit tu hujan, awan baik pulak apa? Kenapa? Sekejap. Allah Ta'ala cerita tu hujan pada langit. Tapi kalau dah resi kajian bahasa, as-samak tu tempat tinggi. Tinggi. Tu kajian bahasanya. Allah Ta'ala punya bahasa ni hebat sungguh dari Allah. Baik. Sama ni. Tampaknya di akhir tu dah belakang. Balik lagi buat tengok. Tak nampak. Tak nampak mana? Di akhir tulang belakang, dia khaskan untuk manusia dan ia tidak binasa. Ya. Daripadanya dijadikan manusia pada hari kiamat seperti yang terdapat pada hadis Bukhari dan Muslim. Jadi contoh bagi, ada ujung cenongging kita. Ujung tulang belakang tu, ustaz ayam adalah cenongging. Manusia ada cenongging kita. Kita cenongging kan? Okey. Ujung tak ada bisik ujung tu. Sekarang ni bila dah kita mati, benda tu duduk dalam tubuh. Kan? Jasad kita hancur habis benda tu duduk sebiji. Maknanya nanti, bila habis dunia hancur, kecai dah di pada jawab pada tubuh. Tak tahulah macam nak apa dia. Kan? Tiba-tiba ditiup sana kala, dia jadi macam sedawan. Naik angkit. Okay. Daripada tu lah. Ditiup kalau pada manusia tu naik. Jadi manusia yang macam mana ketika itu? Dia tu yang kata tu. Kan? Kita pakai pakaian masa kita mati, semua baju jaket kita semua ada dalam hari. Yang tinggi adalah kain putih. Kain putih 3 bulan dalam kubur, setelah dalam kubur hancur. Ya, hancur tak? Bila hancur, makin semua makin tak ada kanan telanjang. Ada sahabat menawar orang tuan dia tu. Kalau gitu seronok lah. Tengok aku tengok ha. Aisyah pun tanya. Ya. Atas dunia ni boleh gagah lagi lah. Tu pun kadang-kadang tak ada duit tengok. Tak ada duit tengok mana lah. Ha? Pasal kau macam-macam saya. Tak terpayang pada bunyi jelok pada. Tak payang apa-apa sedang sayur pada kan. Minta maaf dah bila masa tu. Okey.
tak apa lah. Tapi yang penting ya, Rasulullah kata, Nabi Allah Ta'ala kata apa? Kulli mri'in sya'nu yughni. Setiap seorang tu sya'nu yughni, dia tu pandangan diri dia, dia tak ganti maha orang lah. Dia fikir, aku apa jadi nasib aku, apa aku pada nasib aku. Dia tengok nasib pun aku dah tahu. Tak ada nak tengok nasib pun pun. Dah tengok tak? Apa benda tak nak tengok? Semua dah fikir, no. Lepas lu mizan, ni buku amalan nak main. Aku dapat tang kiri, tang kanan. Tak tahu lagi nak dapat buku apa, kiri kanan. Haa? Nak simpang? Hang dapat bola apa buku? Lepas ke biru, tak ada darah. Dia fikir, ni tak sejuk. Segala-galang kita berpeluh tu yang kita apa di masyarakat cerita tu peluh dekat buku lagi, peluh dekat tutup, peluh sampai dalam kuih, buat siapa? Duk nampak dah, no. Semua apa yang dapat-dapat dalam pada kita sama dia ulang balik macam kita hidup sepanjang hidup. Sebab kita yang buat, ya? Haa, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Haa, baiklah. Tak ada lah. Haa, baik. Sama balik kat atas ni. Pergi kepada apa? Jasad Nabi-Nabi, jasad Nabi-Nabi tidak hancur. Haa. Jasad para syuhada. Haa. Syahid, minta maaf lah dengan kata guru Quran pun tak. Tak hancur. Tak hancur orang nak baca Quran. Tu kategori mana nak buat tak tahu. Saya nak sebut lebih-lebih tak orang ni sebab tidak ada dalil bukti yang nak buat tak sebut di sini. Tapi dengan katanya orang nak baca Quran, tak hancur. Kalau ada siapa yang ada dalilnya, sedikit. Ya? Boleh tak kongsi-kongsinya? Benda yang tidak mengetahui saya tak berani nak cerita. Ha, mudah-mudahan lah. Arash. Ini bukan Arash Langkut tu. Ha, aras tu mudah-mudahan elok lah. Ha. Tapi aras ni, apa beza aras dengan kursi? Aras ni, aras singgah sana Allah. Ar-Rahmanu alal arshis dawa. Saya dapat satu mesej dalam WhatsApp. Sahabat-sahabat saya ingin guru-guru Quran seluruh Malaysia, bila masuk WhatsApp ni, saya tak ikut dia pun. Saya tak masuk dalam WhatsApp, tapi saya tengok dia. Sekian nak masuk dalam kanan layan. Banyak sangat. Jadi, terbacalah satu pandangan dalam WhatsApp tu, barangkali betul, barangkali tidak. Mudah-mudahan betul yang sebab dulu guru. Dia kata, berdasarkan daripada kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, Allah Ta'ala jadikan arasy ni bukan untuk dia duduk. Kan? Ayat Quran saya baca tadi, Ar-Rahmanu alal arsy dawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman alal arsy, atas arsy istawa, duduk rehat. Tu saya ayat saya sebut kan. Ya, terjemah noh. Baik, duduk di situ. Ha. Jangan sampai kita jadi meletakkan duduk macam kita duduk di kursi. Okey. Bentuk kafiatnya kita kembalikan kepada Allah. Berdasarkan yang saya dapat dalam WhatsApp ni, dalam malam aku baca tengok-tengok, ada orang bagi kita boleh kongsi. Dia kata Allah Ta'ala ciptakan arasy bukan nak menunjukkan dia duduk atas arasy. Kenapa? Kalau nak habaq kata Allah Ta'ala duduk atas arasy, maksudnya dia sudah duduk sama macam lah. Sebab Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat. Okay. Jadi itu sebab kata kafiat dia kita kembalikan kepada Allah. Maka apa yang kita boleh kongsi di sini, dia kata Allah Ta'ala jadikan arasy tu nak menunjukkan kehebatan kekuasaan. Ha, dia jadikan arasy untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan dia. Ha. Baik. Kalau kursi pula, dalam ayat kursi sebut kan? Wasti'a kursiyyus samawati wal ardh. Semua ni berkait dengan cerita mana apabila kita melihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj diceritakan kepada kita Allah Ta'ala duduk di atas arasy yang di sananya atau ada batu ma'mu dan sebagainya, banyak cerita lagi. Tapi bila sebut wasi'akur, cuba fahamkan makna dia. Wasi'a, luas. Kursiyuhu, kursinya. Nah, wasi'a kursiyuhu samawat, tujuh petala langit. Okay. Wal'ardha, tujuh petala bumi. Wala ya'uduhu hafzuhuma, tidak akan mampu untuk menjaganya. Wa huwal 'aliyyul 'azhim. Nak ceritanya kursi Allah, walaupun kita sebut kursi dalam kalimah kursi atau kalimah kursi, kita terjemahkan dalam bentuk kekuasaan Allah,
kuasaan Allah ni memang sedar dah. Apa tajuk pun nak cerita kursi Allah tu sangat luas. Sebab itulah Ustaz Harun dia selalu menceritakan, siapa yang baca kursi dia faham, tidak ada tempat syaitan nak lari tu. Sebab semua adalah bilik Allah Taala bila kita minta bergantung dengan Allah. Sebab itu dah tidak pelik kalau orang kena gangguan. Bila dibaca kursi dengan penuh hati, maka pada ketika itu jeritan daripada makhluk alih dalam badan menunjukkan sakitnya. Sebab makhluk alih takut dengan Allah, bukan macam manusia. Manusia tak takut. Habang manusia tak tahu. Tak apa, aku tak semayang ni cukup apa. Tapi makhluk alih tak, makhluk alih dia takut dengan Allah. Ha? Sebab tu bila dibaca ayat-ayat Al-Qiyah, ayat Al-Quran, tengok orang yang baca kan? Kalau kena gayanya, Allah tak ada izin, sebutlah dia. Ada juga tak sihat juga kan? Itu kerja Allah. Ya, baik. Itu arah dengan kursi. Okey, kalau disebut dalam kursi tadi, kursi itu seluruh langit dan bumi. Kita tengok satu ayat Al-Quran lain. Nak tengok punya hebatnya Allah punya orang kata empire. Empire ni sesuai yang disebut empire. Jajahan Allah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kalau saya salah baca tu ya. Dan bersegeralah kamu, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, ke arah kepada keampunan, مِنْ رَبِّكُمْ, daripada Tuhan kamu. Dia kata ada Ustaz Bajuk pula sama lagi. Ya, sekali kita baca begitu kan? Tak bawa bilang itu. Tak banyak tak bawa. Kita pelbagai kan? Okay. Allah Ta'ala minta segera minta ampun. Maghfiratin min Rabbikum. Segera minta ampun. Berlumba-lumba. Sari'u berlumba-lumba minta ampun kepada Tuhan kamu. Untuk apa? Dan juga segera kita minta ampun dan bersama ni kita minta syurga Allah. Kalau pada adatnya, siapa yang dosa yang diampun kepada Allah, Allah tak ampun dosa dia, maka harapannya adalah kusyurga. Itu dia punya, sebab tu dia letak ayatnya wajannatin. Lepas itu apa? Mir rabbikum wajannatin. Kita pun minta, berapa-apa minta syurga, tak salah. Berapa luahnya syurga Allah? Arduhas samawat wal ard. Tujuh petak langit, tujuh petak langit ini. Ya, kursi Allah Ta'ala lepas itu, syurga Allah Ta'ala lepas itu. Lepas itu anak itu nak buat apa? Nak cerita kalau ikut anak ni boleh letak seketul macam ni, kursi dah lepas itu, syurga nak buat mana? Boleh tak masuk? Sosok dah tak ada. Kursi pun nak letak, habis dah kan? Habis dah yang ada. Tapi main dengan Allah ni, bukan main dengan Allah. Nak cerita punya hebatnya Allah. Dia sebut tu nak habang kuasa dia, kayanya, khasanah dia tak ada had. Tak ada had. Cumanya tujuh petala langit, tujuh petala bumi ni tak ada manusia yang boleh pusing habis. Tak ada. Ada orang pusing dunia. Kan? Pusing dunia mungkin ada. Tapi orang yang pusing cakrawala ini tak ada sebuah lagi. Kalau Neil Armstrong, dia pergi ke bulan. Ya? Yuri Gagarin, dia pergi ke bulan. Kita punya Syekh Muzaffar, kau sampai tak merah? Angkasa ada. Kau sampai ke angkasa, kau ada ke angkasa, aku tak sampai juga. Tak sampai. Ha. Nak cerita begitu pun persiapan bahagian-bahagian punya lama nak sampai. Kena pusing. Tapi cuba tengok kalau kau habis segala cakrawala ini. Hai. Kalau manusia yang nampak kehebatan dan kebesaran Allah, keagungan Allah. Aku duduk atas dunia, jaga orang tak tahu aku pun tak tahu. Macam mana nak jaga masyarakat, macam mana nak jaga Allah, macam mana nak jaga alam semesta ni? Bagaimana kehebatan Allah jaga alam semesta yang dibuat semuanya dalam perhatian dan pengetahuan dia? Kalau aku minta Tuhan, minta kepada Allah yang menjaga alam semesta ini, tidak pelik untuk Allah pernah bagi pada aku, walaupun dia tu nampaknya semustahil. Sebab itulah kita nak bayangkan di sini bosnya, kehebatan Allah tak ada had. Kerja Allah tak ada had. Kemampuan Allah tak ada had. Sebab itulah kalau kita bergantung dengan Allah yang maha kaya, khazanah Allah tidak akan kering sampai bila-bila. Okey, tengok sikit lagi. Loh. Loh ni pada loh. Ha. Saya nak sebut ni benda yang sebenarnya. Benda macam ni saya tak takut pasal. Tak apa kita cerita. Bila sebut telah tertulis di Loh Mahfuz, maksudnya apa? Itu bapa catatan Allah Ta'ala
yang perancangan Allah semenjak azalilah lagi. Tak saya dia sama ha saya sendal kat tangan. Macam nak apa dia sendal kat tangan tak pina. Nah, padan tu. Jadi dimaksud dekat apa? Sam'i. Sam'iyat. Kita hanya boleh dengar sahaja dan percaya wajib je. Adanya qalam. Ha. Qalam ke pedang? Qalam bahasa Arab tu ketuk kalam. Kalam kata-kata qalam. Pandai kan? Baru nak pegang. Kalau masa saya pergi Kelantan dulu ni, kawan yang kadang-kadang perkongsian yang macam ini, macam saya ni tuan-tuan dapat tak banyak, dapat sikit-sikit lah. Hak yang alih-alih tu dapat banyak lah. Jadi hak mana yang kita tak pernah dengar, tak pernah baca, tulis buat catatan kan. Kadang-kadang pasal macam ish, tak percaya ustaz tu ustaz tidak. Tak apa lah nak tanya orang lain, bawa ni. Dia dengar ustaz tu cerita, soalan cerita nama ustaz. Cerita nama ustaz tadi, ustaz tu kata, yang ni tak kenal ni, tak tahu cerita nama ustaz ni. Cerita ni saya dah catat pergi mengaji ni tak mana ni. Siapa kata? Tak apa lah. Orang kata untuk soal dengan Ustaz. Kan? Agak-agak pandang dengan Ustaz yang ni okey tak? Tak apa. Catatan tu yang pentingnya. Supaya apa? Kalau dah kita dah faham, bila-bila kita pula buka, nak semua kita kan? Semua-semua kita tu, oh macam ni kau beraya dia dulu. Aku mengaji tu tak pernah faham. Buka-buka ingat balik. Tu guna dia. Nah? Sebab tu mencatat tu adalah satu kita panggil pengikat ilmu. Lagi syurga. Syurga tak payah cerita banyak-banyak lah. Tak payah cerita banyak. Apa kata syurga ni? Eh lah. Ustaz Khalid cerita orang kau. Ustaz Khalid dia. Ustaz Khalid. Saya dah mengaji dalam kita baru mali kan? Tu untuk mengaji pada sini tu. Hak yang cerita saja juga tak ada cerita orang ni cerita dulu. Sama juga neraka lah. Dia pun cerita dari tu kan. Ingat tak betul besar berapa lama jatuh daripada atas pergi ke patat mata tu? Ke kerap tu? Tujuh puluh khalif atau 70 tahun. Ketika mana Rasulullah SAW tengah duduk, duduk tak sembang dengan sahabat-sahabat, tum! Dia terkejut tu. Ustaz dia ada pengaji juga kah? Ada juga pengaji sikit-sikit. Okay? Rasulullah tanya, tahu kamu apa yang dia wahai sahabat? Tak tahu, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Dia kata yang itulah batu besar yang baru jatuh ke dasar neraka semenjak ia diletarkan. Bila diletarkan Allah Taala. Bapa ribu tahun rumah dunia, bapa ribu tahun neraka telah dicipta, tak tahu. Lepas tu cerita pula sekali ayat minum dan neraka ayat dan nak. Bila makan, bila minum, buat jadi putulah, buat ulang, buat tubuh. Hei Allah, tapi Ustaz Farid ni orang muda, bagus dia ilmu banyak. Tapi nak cerita, kena cerita macam-macam orang tua. Kalau siapa biasa kena puasa, tanya nak biar awak senang juga. Itu baru puasa nak biar Ustaz buka keluar orang tu pun. Nak tengok benda dalam tu. Kan? Dengan sepilih dia, minta maaf cerita nampak kotak sikit. Tapi nak cerita bayang tengok. Kalau atas dunia ni, kena sepilih Bapak Asyik punya susah menjerit-jerit sakit, menangis-nangis. Kan? Cuba bayang tengok depan abang makan dia keluar. Dengan tali pun. Tujuh orang pun keluar, hancur orang pun keluar. Kut-kut tubuh tu. Hancur habis. Lepas tu, jadi balik badan. Elok balik. Dah keluar lagi, Allah minum lagi. Ya Allah. Banyak lama mana lah nak masuk azab. Hak tu lah dalam satu perkataan lah. Perkataan apa lah? Ya naik dan ikut tu tu roh. Tak ada ikhlas pun. Ya naik dan ikut tu tu roh. Laita dalam bahasa adalah angan-angan yang takkan dapat.
mustahil dapat. Wahai Tuhanku, mudah-mudahan kuntu turaba, aku telah menjadi tanah, aku nak jadi tanah. Apa guna jadi tanah? Lepas ada di dunia orang bijak, tapi di akhirat tidak disoal walaupun satu ayat. Tidak diantar oleh Allah kalau dalam neraka. Neraka itu yang dikatakan tanah. Sama dengan binatang, di akhirat tak kena soal. Tapi kita punya soalan manusia di akhirat, ya Allah. Saya sebenarnya baca tajuk tu di tadi kawan tak ada baca sama juga kitab tu di Masjid Hijau. Ha, kitab tauhid dengan dia sudah ni. Tak terkait dengan dia dah. Di mata kadang-kadang. Habis dah. Tapi celuk-celuk apa siapa? Ada orang macam tu. Ustaz banyak tinggi sangat. Cari kita ada sikit. Dah saya mengajak setengah dah. 3 tahun baru bapak ustaz banyak tinggi sangat. Hak tu duduk mesti sesuai kitab kita mesti. Itu yang saya cari kitab masa dia tahu dia kecil Ustaz ada yang mengajar. Tak apalah saya guna kitab ni. Yang ni dia kata mudah sikit kot. Tidak saya seorang je faham pasal lah. Kan? Kita nak mengajar yang bagi orang faham. Okey, nak laku tu habis. Tapi cerita yang ni, bila dia sebut orang kafir berada dalam kau buat selama-lamanya, orang mukmin duduk dalam syurga buat selama-lamanya, hak maksud neraka akan keluar balik jika ada iman di dalam dia. Okay. Maka bila sebut selama-lamanya itu memang tidak ada penyuk. Ada nikmat yang kekal abadi. Kan? Kalau orang yang dakwah, dia memandang kepada orang non-muslim. Kan? Tengok, hangpa ni atas dunia kaya, atas dunia mewah. Kan? Semua segala-galanya hak yang kekal dunia, kekayaan dunia yang tak punya apa dapat, belakang. Tapi akhirat itu apa? Apa tak dapat apa? Miskin, bukan miskin, outrage, muflis. Muflis. Aircon dibekukan. Tak boleh buat apa lah. Jadi pada ketika itu, sebab itulah tergerak hati. Nabi dia sayangkan umat dia. Dia sayangkan umat dia sampai kepada yang bukan Islam. Sebab tu kerja dia dakwah nak agak manusia selamat daripada azab neraka Allah Ta'ala. Ya Allah, 5 minit pergi. Tak apa lah, baru baca yang A. Kan? Tak apa. Saya rasa saya nak rehat sikit dalam 5 minit ni. Pada yakin kepada anda, maka kalau ada apa-apa perbincangan bolehlah. Sebab tak ada mengaji tauhid ni, takut nak jawab soalan, tak kenal gaya jadi salah. Tapi tak tanya takkan pernah tahu nak jawab juga takkan pernah reti. Okey, saya tutup dengan Allah Alam dulu. InsyaAllah kalau ada apa nak tanya apa perbincangan, InsyaAllah boleh. Cumanya sebagai satu selingannya perkembangan radio kita tu. Saya jumpa dengan orang yang akan pasang radio pada minggu lepas, pada hari lepas. Dan minggu lepas kan, ni minggu pertama kan? Minggu lepas tak masuk lagi dah? Masuk lagi? Tak masuk lagi kan? Kelas satu lagi. Jadi saya tanya dia, minggu lepas macam mana? Dia kata, minta maaf Ustaz, sekarang masih lagi terlalu sibuk. Sebab dia di antara orang yang istimewa yang boleh mengolah frekuensi gelombang radio di peringkat yang bukan kaki tangan awam yang biasa lah. Bukan orang yang mesti dibakar tak, tapi kemampuan dia hebat. Radio Amat tu suruh Malaysia buat di Gunung Ledang. Lepas buat di Gunung Ledang dengan bantuan dia Cosmo dah setting elok seluruh. Sampai di Indonesia dapat, Medan dapat, Brunei dia dapat, semua dapat radio. Tiba-tiba ada satu golongan yang lain yang orang kata geng muda lah, geng muda ubah setting dia sana. Bila ubah setting dia sana, menyebabkan siaran terganggu. Jadi orang ni gaduh pasal apa-apa pergi kacau kan? Tak apa beritahu dia. Bila tak kacau tak apa beritahu dia, dan ini menyebabkan dia nak kena redah hutan, panjat gunung, pergi repair balik berapa masa lama nak siap kilau. Tapi dia punya anggaran yang cadangan bagi kita, selagi ada bulan 2 insyaAllah dia boleh main tolong. Kalau kata bulan 2 tak dah siap, saya orang kata sebut tu sebagai kita luar pada kemampuan kita. Cuma ni saya tanya dia retur dengan Samsul, agak-agak bila nak boleh, dia kata kita tengok bulan 2 nanti. Sebab ni Bukit Badak Bahu pun dia nak baca awak ni. Tapi yang tu berlesen lah, kita tak lesen. Yang tu hak mana ada area belakang macam portfolio. Kan kereta kan, radio ada antena belakang hak kaca ibu tu. Yang tu dia pakai lah, yang tu untuk kerian hak yang di Bukit Badak Bahu ni. Jadi itulah perkembangannya, kita mengharapkan dia sihat walafiat dan cepat buat kerja sana, dah boleh ambil tulang kita dengan cepat. Pasal tak sabar-sabar dengan radio tu. No?
macam zaman dulu-dulu tunggu pengumuman merdeka dekat radio-radio kotak. Radio kotak tu kan, radio kotak yang ada pembuluh kiri kanan belah kanan channel belah kiri seorang. Zaman dia minta makan kotak. Jadi pada saya lah kita, apa pun kita buat, bila kita buat dalam keadaan kemampuan juga kemampuan kita, dan kita mengharapkan pertolongan oleh hanya mahu kita buat doa kepada Allah, minta Allah Ta'ala bagi permudahkan urusan kita dan untuk kita manfaatkan besar. Bersama aku lu qawli hadha wa astagfirullah amin wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita insyaAllah sudah minggu depan di sini. Dia Fadil Ustaz Badrul insyaAllah, minggu yang kemur kita ada Yadu Salihi. Besok insyaAllah kalau dalam masalah Ustaz Edi Amin di Masjid Bandar Baru. Dan pada hari Ahad ni insyaAllah Ustaz Abu Naim, minggu yang kedua ini minggu depan insyaAllah. Jadi saya rasa ada apa yang banyak saya nak sampaikan. Ibu Ustaz bercakap insyaAllah. Tak boleh bawa mereka.